Ketemu lagi bareng Tasya di Kimu Channel. Tasya kali ini lagi ada di Kota Tomohon dan pengennya sih nyari tempat santai yang bisa sekalian untuk beresin kerjaan sedikit lah sambil nyantai-nyantai gitu. Dan ada beberapa orang yang rekom ke Tasya kalau mau nyantai di Kota Tomohon di Elmond's Coffee and Roastery. Karena katanya sih rasa kopi yang ada di situ tuh rasanya autentik. Kalau gitu langsung aja yuk kita ke sana, ikutin terus Terompi Cerita cuma di Kimu Channel. Yuk. Sore. Di Elmond's ada kopi apa yang recommended? Kalau gak mau yang ice, kurang ada kopi seho. Kopi seho? Kopi seho itu apa? Dia campuran kopi dengan cap tikus. Dengan cap tikus, wow. Itu dia satu. Kalau makanannya atau dessertnya tuh apa yang recommended di sini? Ada Oreo cheesecake sama tiramisu. Oke, tiramisu aja satu ya. Tiramisu sama kopi seho tadi. Kopi seho. Oke. Berbicara soal kopi nih, Sulawesi Utara memiliki kopi yang tak kalah juga cita rasanya jika dibandingkan dengan kopi lokal daerah lain. Banyak banget rumah-rumah kopi di Sulut yang punya ciri khas dan eksistensinya masing-masing, termasuk Elmond's ini. Cita rasa yang khas dari kopi Elmond's menjadi primadona tersendiri bagi pecinta kopi di Sulawesi Utara. Tak hanya soal cita rasa, tapi juga tempat dan suasananya. Guys, kalau dilihat dari tempatnya, ini sih bisa dikatakan cozy alias nyaman dan cocok banget untuk semua kalangan umur. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, ataupun orang tua. Dan kalau Tasya datang sekarang, ini sih jam-jamnya anak muda nongkrong di sini. Menariknya guys, Elmond's Coffee and Roastery ini terinspirasi dan mengambil konsep dari kedai kopi di Jepang loh. Ownernya Elmond's ini rela meninggalkan pekerjaannya di Jepang untuk membangun bisnis rumah kopi di Kota Tomohon. Jadi dari minuman, makanan, sampai suasananya ini dikombain antara kota bunga dan negeri sakura. Si, kayak ini yang kopi seho. Oke. Ini yang tiramisu. Tiramisu. Makasih. Nah, ini dia pesanan Tasya yang katanya recommended di sini, kopi seho, kopi yang di dalamnya itu dicampurkan sama cap tikus atau minuman keras dari Sulawesi Utara. Yuk kita cobain. Enak banget, sumpah. Lagi ya. Jadi rasanya tuh kayak buah segar gitu ya. Rasanya ada buah-buahnya. Terus dari alkoholnya itu, dari cap tikusnya itu sendiri, jadi bikin segar. Tapi rasa kopinya nggak hilang. Dan asli kopinya tuh berasa banget enaknya.
Nagi nih, bentar-bentar. Walaupun ini es kopi ya, tapi menurut Tasya juga ini cocok banget diminum sore hari di kota Tomohon yang dingin. Karena ada sensasi dari alkoholnya itu yang bikin kita ngerasa panas gitu di dalam, di tenggorokan. Oke, okay, next kita makan kuenya. Enak banget. Tiramisunya manis, cocok banget dipadukan dengan kopi yang pahit dan segar dari cap tikusnya itu. Kopi Seho. Oh ya guys, kenapa Elmons punya cita rasa kopi yang khas? Karena ternyata mereka punya kebun kopi sendiri. Jadi semua proses detailnya pun dilakukan sendiri. Mulai dari menanam kopinya sampai meracik kopi di bar. Selain kopi Seho dan tiramisu, ada juga nih pilihan menu lainnya guys, seperti pancake, crepe, roti bakar, dan masih banyak lagi. Wah guys, pantesan aja Elmons Cafe and Roastery ini jadi tempat yang recommended karena mulai dari kopinya, makanannya itu juara sih. Dan menurut Tasya ini cocok banget untuk segala suasana. Entah yang kalian mau datang nongkrong bareng teman, atau mungkin mau meeting klien, atau sekedar duduk santai beresin kerjaan seperti Tasya barusan. Dan klop deh pokoknya, karena dari suasananya dapet, makanan dan kopinya apalagi. Jadi buat kalian nih yang pecinta kopi harus banget kesini. Yang nggak suka kopi tenang aja, di sini juga ada menu non kopinya. Oke deh, kalau gitu sampai di sini dulu Terang Pecerita kali ini. Ikutin terus Terang Pecerita berikutnya, tentunya cuma di Kimu Channel. Saya Tasya pamit, bye. Dari cap tikus itu atau? Ulang. Ya betul sama yang sekali satu, gue nah. Ulang. Jadi makan.